ini yang berada di belakang stasiun Jakarta Kota. Pohon palemnya pada pingsan. Tapi untuk pohon-pohon yang ditanam di bagian pinggir itu subur banget, guys. Kayaknya emang dia cocok nih, kayaknya tanaman apa ya, kuat panas. Jadi walaupun terik apapun dia tetap subur. Nah, ini banyak barisan bajai. Nah, ini dia pohon, ini palem apa apa ya? Ini ada yang mati juga. Nah, dulu kita bisa lewat sini, sekarang nggak bisa karena ditutup ya. Jadi masuknya lewat sebelah sana. Dan ini di bekas halte Transjakarta. Pohon palemnya udah ada mulai pada siuman, mulai tumbuh daun-daun ya. Untuk tanaman-tanaman hiasnya kecil-kecil itu memang udah subur banget, guys. Tapi air mancurnya kok mati ya? Kita akan lewat jalan lada. Nah, dari sini wah ternyata nih pohon palemnya mati apa sekarat ya, daunnya gosong semua, guys. Pak, ini mulai rame pengunjungnya.
Nah untuk di sini, ini ada pohon apa namanya saya juga nggak tahu. Ini ada yang tumbuh subur, ada yang juga mati. Pada mati. Nih teman-teman bisa saksikan di sebelah sini pohonnya banyak yang mati. Tapi belum diganti ya. Jadi ini dua sisi pohonnya ini mati, pada mati tuh. Pohonnya mati semua guys. Sayang banget tuh. Dulu perasaan udah hijau-hijau, tapi kok ini sekarang jadi mati semua ya? Mana udah mereng-mereng lagi nih. Kalau yang kayak gini mah subur semua. Nah, nanti kita akan ke kiri ke jalan Kemukus. Mudah-mudahan nanti pohon-pohon yang mati segera ada gantinya, supaya kota tua itu jadi nggak panas. Teman-teman bisa saksikan ya, sampai ke ujung jalan lada ini pohonnya mati semua tuh ya. Sampai ke ujung sana mati semua. Tapi keadaannya berbeda ketika kita masuk jalan Kemukus. Di sini hijau guys.
Dan ini ada tempat kuliner yang bagus. Keren. Iya. Kiri kanan. Pohon-pohon di sini hidup semua. Cakep, guys. Ini jalan ke Mukus. Biar agak demen dikit. Thank you.